kalimat favorit. Jadi, kalimat favorit hari ini itu adalah dangling teman-teman. Ini dangling. Ulang. Ini dangling teman-teman. Satu, dua, tiga. Ini dangling teman-teman. Pertama, tipsnya apa? Pertama, tipsnya adalah ingat motivasinya apa. Dua, cari teman yang gila. Yang ketiga, kalau usia Anda melebihi 25 tahun. Hello, itu menuju siapa ya sesungguhnya? Jadikan motivasi mencari jodoh di Palak. Yang keempat, pastiin banyak-banyak bawa obat diare. Karena bisa dipastikan 95% yang pertama kali kamu alami adalah mulus-mulus. Benar. Gue kagak. Aku mengalami. Mungkin karena deket kali ya. Rumahnya deket jadi apa hubungan? Tiga kali lingkar. Enggak, paling adaptasinya enggak terlalu apa banget gitu loh. Kalau kita yang dari jauh-jauh, kecuali Kak Tuti ya. Enggak, ya aku Kak tidak pernah bermasalah. Tapi Kak Tuti pusing. Kak Tuti makanya buang terus. Iya. Enggak pernah sakit perut tapi lapar. Beware of sempol, pentol. Cari kehidupan sempol, pentol. Don't forget cimol. Look always beautiful. Beautiful. To find your yang udah 7 bulan. 7 bulan habis ini aku melahirkan. Bulan lagi ada anaknya. Udah ada anaknya. Dia sama Kim dan Udin. Ya, tapi 7 bulan hanyalah tidak lebih dari 3 kali lingkaran. Ternyata tidak lebih dari 3 kali lingkaran ya. Aduh, besar ya. Motor enggak kelihatan roknya, harusnya dari jauh. Udah ada panggilan, goes. Biarin, biarkan dia berekspresi. Misalnya mau direkam. Say hey mister. Arden, aku pengen ngasut Resta. Ayo. Karena kita udah invest uang, makanya kita harus bertahan. 650 itu harus menghasilkan. Kita nggak boleh give up. Orientasinya uang. Ya? Uang. Okay, money. It's all about money. Mister favorit, Mister Isan dong. Kenapa? Mister Isan. Gak pernah masuk kelas. Dia yang paling diingat dari Mister Isan apa? Okay, mari kita bahas sama-sama ya. Kamu bawa sunlight sih. Kamu habis mandi pakai sunlight. Ekonomi. Bawa sunlight coba. Iya kan.